back to my vlog. Hari ini tidak direncanakan kesini, tapi kita masukin aja. Di hari Sabtu hari ini saya bersama keluarga ke kawasan konservasi mangrove dan bekantan yang ada di Kalimantan Utara, Kota Tarakan tepatnya. Jadi sebelum masuk kita dikasih map nih. Jadi kita di sini sekarang, I'm here di depan pintu gerbang yang tadi di situ tuh. Nah, sisanya yang kalau warna coklat itu kayu ulin seperti ini. Keras. Udah tua tapi keras loh. Ada jalan betonisasi di ujung untuk foto-foto, bagus juga di situ, dan aliran sungai yang menuju ke laut. Sisanya kawasan hutan mangrove. Nah, ya masih penasaran Tarakan tuh yang gimana sih? Lihat aja di peta, kecil kok. Kalau di zoom baru kelihatan tuh Tarakan. Saya juga nggak tahu bisa nyasar ke sini kenapa. Takdir Tuhan yang menyatakan saya harus di sini. Jadi penasaran bentuknya seperti apa sih Bekantan itu? Yuk kita lihat dia sekarang. Halo Bekantan. Hey, sini. Ini namanya Bekantan, saudara-saudara sekalian. Yang udah mulai langka, yang masih ada di tersisa di konservasi hutan mangrove Kota Tarakan. Mana lagi ya? Ah, itu lagi keluar semua tuh bekantannya tuh. Lagi lewat semua mereka. Kantan. Woi, halo. Wow. Kita beruntung bisa melihatnya hari ini. Halo Bekantan. Woi. Belanda Kalimantan. Halo, kalian lagi keluar semua ya? Oh, antusias saya melihat kalian dalam jarak dekat. Halo, bos. Wow, gede ya. Tututnya juga gede. Ini laki nih, udah tua nih kayaknya. Ini anak-anaknya nih. Anak-anaknya. Mana Mama Audrey? Iya, make puder. Mungkin pemancingnya monyet-monyet biasa itu kali ya. Biar rame dia, biar gampang nongol. Luar biasa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini jinak kok, jinak. Bekantan.
Katanya kalian jinak ya? Bener gak sih? Jinak kan? Dame-dame ya. Dame-dame ya. Ciri khas Bekantan tuh ya warnanya ini loh, agak coklat keemasan sama hidungnya tuh loh, mancung. Tapi ngelendot ya. Apa sih? Ngelendot. Halo. Hey, kalian dengar gak? Dengar ya. Boy, bos lagi latihan apa? Gym ya? Cie, malas makan. Ini yang hobi-hobinya mager nih, langsung petik makan. Kalau ini kayak ini tuan rumah ini nih, tuan rumah. Dari tadi ini kalau kita lihat kayaknya badannya paling gede nih, yang tentu semuanya. Mungkin satu keluarga ya. Anak-anaknya berantem loh, rebutan makanan tuh. Ini benar-benar kebetulan sama kayak seperti saya, nggak direncanakan kesini karena ada keluarga aja berkunjung. Luar biasa bisa melihat mereka. Biasanya sih jarang-jarang ketemu, katanya sering sembunyi gitu kalau kebanyakan manusia yang datang. Tapi kali ini kita benar-benar beruntung bisa melihat mereka langsung di sini. Ini tuannya nih. Gedenya. Ada merah-merah nongol keras itu apa? Waduh, Bekantan. Kamu sehat ya di sini ya. Luar biasa. Wow, yang itu atletis sekali tuh. Gagahnya. Gak apa-apa lah ya pakai HP, karena memang gak direncanakan juga. Semoga kualitasnya tetap bagus seperti vlog-vlog saya sebelumnya. Jadi inilah kondisinya. Kawasan wisata mangrove di kota Tarakan masih bagus. Ya cukup terawat lah bisa dikategorikan. Dan bisa lah untuk jadi foto-foto, apa hobi foto-foto, bisa jadi sini tempatnya cukup asik. Luar biasa bergantung. Semoga tetap ada kalian ya, sampai anak cucu nanti ke depannya. Seperti di peta tadi, ada musola. Ini musolanya, yang kalau mau sholat nanti bisa di sini. Dan juga ada toilet umumnya. Toilet umumnya kita coba lihat. Sama aja ya, kanan kiri. Oh, lagi hidup tapi. Oh, hidup. Airnya bersih. Cuma kurang gayung aja. Mungkin lagi pindah, coba cek semua. Oh, kayaknya lagi harus apa-apa. Gimana ceboknya? Ya udah sendiri nanti mungkin ada lah ya. Mungkin untuk cowok aja mungkin di sini kali ya. Mungkin ada aja ya nih. Itu dia toiletnya. Dan ini untuk spot view foto cukup bagus. Ada keluarga juga yang datang dari luar, makanya kita ajak ke sini. Makanya tadi saya bilang kegiatan yang tidak direncanakan. Nah, ini keluarga dari istri saya. Pakai pakaian loreng. Memang tentara, bukan sengaja pakai ya. Sesuai kedinasannya saja. Tadi ada kegiatan, makanya kita langsung aja juga ke sini. Itu ada taman baca. Dan ada petunjuk-petunjuk berikutnya. Tapi kulinernya nggak ada di sini. Kemarin ada, cuman mungkin sepi gara-gara corona jadi tutup ya. Ada juga penjelasan-penjelasan dari nama-nama tumbuhan yang ada di kawasan mangrove. Jadi kalau berlibur ke Tarakan, ada rekomendasi sedikit lah tentang wisata di sini. Bisa diandalin sih, cukup bagus sih kota ini. Asri, tenang, dan sejuk. Mungkin segitu dulu vlog singkat hari ini. Kita akan lanjut lagi ke tempat lain, tapi gak usah direkam karena ini hanya kebetulan juga. Jadi mungkin segitu dulu, sampai jumpa di vlog berikutnya. Saya Marudi Silitonga, Silitonga TV, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dadah.